Wow, ada satu yang begitu besarnya. Kalau dihitung berat ini, lima. Nah, ini saya taruh bersamaan, ini ada tiga. Luar biasa banget besarnya. Ketela saya sangat besar, ketela bohong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Baik, wajah kumut-kumut dan kelihatan kusut ya. Lah saya anak desa dan vlognya ini cara pertanian yang sangat indah, pekerjaan yang mulia, menyelamatkan alam. Baik, di vlog kali ini saya akan memanen ketela saya yang besar-besar. Terlihat pandangan yang sangat indah di sini, pemirsa. Baik, akan saya perlihatkan panenan saya ya. Kemudian saya pindah ke kamera belakang. Simak terus. Saya Alif Alauddin dari Wonogiri. Baik, untuk ketela itu memang banyak yang besar, tapi terkadang ada yang memanjang saja seperti ini. Ini 1 meter ada ini panjangnya. Ini sudah agak meleguk, sudah agak besar, panjang juga. Tapi yang satu ini ya, bisa dilihat, ini besar ini. Nah, ini sama badan bapak saya, sama badan bapak saya ini. Ini ketelanya. Nah, besar kan? Ini sangat bagus hasil panennya di sini. Ini sebenarnya bisa besar panjang lagi, ini 1 meter aja, bisa mencapai 1 meter panjangnya. Ini hasil pertanian modern. Ini mau mencabut singkong, prosesnya seperti ini, pakai tuas karena ini berat, isinya sangat besar sekali. Tuh, sangat berat, sampai bunyi ketek-ketek-ketek-ketek gitu. Singkong super, semoga saja nggak patah. Wow, wow. Seperti ini hasilnya. Wow, ada satu yang begitu besarnya. Kalau dihitung berat ini 5 kilo lebih. Lengan saya sama ketelanya, besar ketelanya pemirsa. Tapi juga ada yang besar, terus juga besar. Nah, ini saya taruh bersamaan, ini ada tiga. Luar biasa banget besarnya. Nah, ini yang ketela saya. Maaf, saya itu singkong, karena ketela itu umbi ya. Ketela itu bahasa daerah, di bahasa umumnya itu singkong. Bisa dites ini dengan kaki saya, besar ketelanya pemirsa. Baik, ini sesi berikutnya untuk penyambutan singkong. Kuat enggak ini, kalau enggak perlu dibantu. Coba ini tuasnya sampai tanya saya mulai merekah. Coba lihat. Wow, luar biasa. Oh, masya Allah, panjang dan besar. Ini, waduh, ada yang patah ternyata. Ini sebesar ini, pemirsa. Nah, itu singkong.